Berapa banyak benda yang kita dengar? 10, 50, 100 benda kita dengar? Daripada 10, 50, 100 itu agak-agak tuan-tuanlah yang betul-betul, betul, berapa ya? Ni duk masuk mai. Lah ni dengan WhatsApp duk masuk, dengan Facebook. Dahsyatnya manusia hari ini addicted, dah jadi ketagih teruk dengan media sosial. Inilah perosak kita. Perosak dari segi apa? Dari segi dia duk sumbat mai dekat kita info-info yang tak betul dan kita percaya. Dia masuk dalam WhatsApp, dia masuk dalam Facebook. Kita ni menganggap WhatsApp dan Facebook ni duk ada pada tahap mutawatir. Tahap sahih yang tak boleh dipertikaikan. Dan tak baca daripada bagi dah WhatsApp tu viral lah ni. Seolah-olah apa yang viral dalam WhatsApp itu, itu mutawatir. Yang kalau tak percaya, berdosa berjawab dengan Tuhan. Seolah-olah macam tu. Apa punya teruk manusia kita hari ni? Rosak kita ni dengan benda-benda macam ni. Tu dia Quran buat main. Dia kata apa kat kita ni? Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan jangan kamu bercakap, uleh, sebar dan sebagainya barang yang tiada kamu tahu secara pasti dengan ilmu. Kita tak sure benda tu betul tak betul. Memang viral, tapi betul ke? Nampak tuan-tuan? Artinya, jangan kamu cakap barang yang tiada kamu ketahui. Ni Quran doa abang kat kita. 1000 maklumat mai dalam telinga kita. Jangan kita percaya tanpa tabayyun. Tanpa kita pastikan kesahihan berita itu. Tuan-tuan, dalam dunia ni, berapa ramai manusia yang menjadi mangsa kepada berita tak betul ini. Dan malangnya, kita salah seorang yang terlibat dalam menyebarkan yang tidak betul itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, tiap-tiap satu itu adalah ia ditanya pada hari kiamat esok. Ha, benda yang masuk telinga kita, ha, kita duduk tengok depan mata, ni semua ni Tuhan tanya kita balik. Hari itu ada dengarkan berita ni kan? Ada. Ha, ada sebarkan oleh, ada saya hantar dalam keluarga. Ya. Betul kan hantar dalam keluarga? Betul saya hantar dalam keluarga. Tapi keluarga saya dengan keluarga mentua saya dah doa dah. Tadi dia kata saya tak sebar, saya cuma hantar dalam keluarga saya. Betul kan keluarga saya dengan keluarga mentua saya doa dah. Dalam keluarga dia ada berapa orang, dalam keluarga mertua dia ada berapa orang, hak daripada situ pula beranak pergi berapa banyak pula, punca daripada dia tolak pergi berita tu. Tu semua duk karau lah tu, duk karau dosa, duk karau dosa. Tak sedang. Seronok tu mengatasi keinsafan diri. Seronok duk forward ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa kerana dengar kepada yang haram dan lihat kepada yang haram dan tiada halal dan cita-cita nak mengerjakan benda haram seperti zina dan sebagainya. Hati itu ingat nak buat benda salah. Itu juga menjadi satu dosa. Duk teringat, duk mengidam, duk berazam, ada peluang aku nak buat dosa.